Okey, apa khabar korang semua? Nama saya Lau dan sepanjang tahun baru Cina ni aku tak berbuat apa-apa video. So, untuk video yang pertama aku nak buat selepas tahun baru Cina ni adalah Nissan Vanette ni. Okey. Untuk Nissan Vanette ni buatan kotak dia adalah daripada apa? So, tayar size dia adalah 14 inci depan belakang bersama dan panjang dia tidak melebihi daripada 5 meter. Okey, untuk Toyota Vanette ni, home ni sebelum ni dah pernah viral, memang ramai peminat dekat Malaysia. So, ini adalah salah satu unit yang customer minta kita pre-order balik. Okey, tapi kalau nak yang benda yang sama, ada juga, kita ada banyak lagi. Korang boleh datang pilih dekat kedai. So, untuk kereta ni adalah 1.6cc. So, mileage dia tak lebih daripada 60,000. Kalau saya tak silap, anggaran dia dalam 50,000 lebih untuk cc Toyota Vanette ni. Okay, sekarang kita boleh tengok engine bay dia. Engine bay dia sangat-sangat kemas dan untuk engine yang 1.6 ni, kita boleh dapat ni mana-mana berkenaan dengan spare part dia. Kita boleh didapat di mana-mana kedai spare part yang dekat Malaysia. So, untuk maintenance engine, maintenance oil filter, maintenance daripada fan belt semua, kita tak perlu risau. Motor ni yang seperti aku cakap, dia adalah menggunakan pintu belakang untuk memasuki motor ni. So, bila kita masuk daripada belakang ni, kita memang boleh nampak saiz dia akan nampak lebih besar. Okey, jom untuk sekarang kita akan tengok dekat. Untuk motor ni, dia menggunakan tingkap tempered glass. Tempered glass ni adalah double layer, tak seperti macam kita nampak dekat luar. So, dia adalah digunakan sebagai sliding tingkap. Okey, bila kita dah masuk dekat saiz motor ni, walaupun nampak luar tak sebesar sangat, tapi bagi untuk saiz macam saya, tak lebih daripada 170, memang nampak kita boleh beri tegak lagi. Sebelah sini adalah peti ais dan memang asal datang sekali. Kat bawah ni adalah tempat kabinet, kita boleh simpan barang. Okey. So, dekat atas ni kita boleh letak microwave lah. So, untuk keseluruhan motor ni agak cantik juga. Daripada kita nampak interior dalam dengan segi kabinet semua, memang cantik juga. Lepas tu, benda-benda switch dia adalah masuk dekat atas pintu belakang ni. Kita boleh nampak switch tu boleh diguna di sini. Dengan motor ni, kita boleh tidur lebih kurang dalam 4 orang. Bawah katil tu, kalau kita dah buat bagi ratakan semua, dia boleh tidur 2 hingga 3. Dan atas daripada driver side atas tu, kita boleh tidur lagi 1 atau 2 kanak-kanak. So, untuk keseluruhan ni boleh tidur 4. Saya rasa tak jadi masalah. Kat tengah sini ada satu max air ventilation. Dia memang asal datang daripada motor dan memang owner yang dekat Jepun, memang dia telah pasang. Pertambahan solar pun dia dah dibuat. So, tak perlu risaulah bila korang dah beli motor ni. Memang beli, ambil, pakai juga. Tak perlu lagi buat sebarang pertambahan. Kecuali korang nak aircon berhenti, bolehlah kita tambahkan satu aircon berhenti. Kat tepi sebelah kanan aku ni adalah satu tandas. So, korang mungkin akan rasa dia kecil. Tapi memang cukup kalau untuk bagi satu orang dewasa, kita memang boleh muat dekat dalam ni. Okey, walaupun tandas ni kecil, so saiz aku ni tak tinggi sangat yang pendek, tapi boleh cukup untuk orang dewasa sebagai seperti macam saya. Dekat sini adalah tempat storage bateri. So, ada betul-betul dekat bawah seat dia lah. So, kalau kita nampak bawah storage ni, bolehlah ada tempat yang boleh simpan-simpan lain barang. Ada dua tempat, satu yang storage sebelah kiri dan satu adalah storage sebelah kanan tu. Okay. Dekat sini ada empat storage kabinet. Walaupun dia kecil, tapi untuk bagi saya rasa dia cukup lah. Kalau kita nak simpan sedikit macam baju, seluar, tuala, memang tak jadi masalah tu. Untuk duduk tempat pendudukan belakang ni dengan meja ni memang cukup untuk satu atau hingga dua dewasa. Walaupun kita nak makan atau kita nak buat kerja, boleh letakkan laptop dekat sini pun tak jadi masalah. Ini adalah keseluruhan untuk motorhome yang compact ni. So, buatan kotak belakang ni adalah daripada Alpha. Walaupun kita beli motor daripada Jepun, sekiranya kalau motor ni ada mempunyai apa-apa masalah dengan kosmetik macam lampu, macam kabinet, macam benda-benda yang bahagian di luar atau di dalam daripada manufacturer Alpha ni, kita tetap ada cara untuk mendapatkan spare part dia. So, ini adalah after sale service yang kita boleh bagikan kepada korang semua. Okey, untuk terakhir sekali ni adalah harga untuk motor ni adalah RM165,000 dan
brand adalah Nissan. Chassis menggunakan model Wenet. CC adalah 1600 cc. Okey, ini adalah keseluruhan video ini. Kalau korang ada sebarang komen, korang boleh komen di bawah. Bila aku nampak, aku akan reply kan semua. Sekian itu juga untuk video kali ini. Terima kasih.